Nelzone hari ini, tempat di mana kamu bisa nemuin berita menarik dan trending seputar dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya guys, biar channel ini terus berkembang. So, daripada banyak mikir, yuk langsung aja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Halo Zoner, balik lagi di channel Zoner ID. Dan kali ini Zoner ID akan membahas ini nih guys. Nongnat, artis film dewasa asal Thailand yang sempat tobat setelah menikah, terjun lagi setelah bercerai. Artis cantik bintang film dewasa Thailand, Kesarin Charampul atau Nongnat memutuskan untuk tobat guys. Kemudian menikah dengan pria bule yang sudah mapan. Tapi usianya sangat sepuh guys. Jarak usia antara Nongnat dengan suaminya sekitar 39 tahun. Bahkan Nongnat memutuskan tobat saat karir pemain film dewasa itu berada di atas puncak guys. Namun pernikahan di antara dua insan dengan perbedaan usia puluhan tahun itu kandas setengah jalan guys. Ya, menikah dengan pria beda usia memang bukanlah hal yang tabu ya guys, termasuk di Indonesia. Bahkan tak jarang perbedaan usia ini sering kali sangat jauh hingga puluhan tahun. Salah satu alasannya, beberapa wanita ini memilih pria yang berbeda usia jauh karena terkait dengan kemapanan sang pria. Seperti yang dialami oleh gadis yang satu ini nih. Pada saat ini usia Nongnat adalah 34 tahun, sedangkan Harold suaminya 73 tahun, usia yang sangat terpaut sangat jauh ya guys. Namun setelah beberapa bulan melangsungkan pernikahannya, Nongnat memutuskan untuk menceraikan suaminya guys. Bahkan dia kembali terjun ke pekerjaan sebelumnya sebagai bintang film dewasa. Doi juga berharap akan mendapatkan pasangan yang cocok guys. Meskipun mantan suaminya sudah sepuh, ia memiliki aset dan kekayaan berlimpah dan tentunya tidak akan kekurangan secara finansial. Namun, usai bercerai, Nongnat tidak mau lagi berhubungan dan meminta nafkah dari mantan suaminya itu guys. Meskipun ia mengaku hubungannya masih baik-baik aja, Nongnat mengaku dia bisa hidup dengan mencari uang sendiri. Nah, mengacu pada alasan perceraiannya dengan Harold, tampaknya Nongnat atau lebih akrab disapa Nana ini merasa tidak puas dengan pernikahannya guys. Dia merasa bahwa hubungannya dengan suaminya seperti hubungan ayah dan anak ketika dia di rumah. Nongnat merasa khawatir dengan kesehatannya guys. Dia takut bahwa suaminya suatu waktu mungkin akan mengalami serangan jantung, jadi dia memutuskan untuk bercerai guys. Katanya nih, dia sudah sangat tua, dia membutuhkan orang yang bisa merawatnya sepanjang waktu, kata Nongnat dalam sebuah wawancara. Setelah perceraian itu, terus Nongnat didekati oleh setidaknya 100 pria yang mengejar dirinya guys. Namun, sekarang dia mengaku sangat berhati-hati nih, karena dia takut salah pilih pasangan lagi. Baginya, dia ingin mencari pasangan dengan kewarganegaraan yang sama dengannya, dan jaminan keuangan selama 5 tahun terakhir. Padahal nih, suaminya adalah orang kaya yang bisa mencukupi segala kebutuhan finansialnya Nongnat. Tapi meskipun demikian guys, Nongnat meminta nafkah ataupun harta gunung ini kepada mantan suaminya tersebut. Wow. Nongnat mengaku dirinya masih bisa menafkahi dirinya sendiri tanpa harus meminta harta kepada mantan suaminya. Nah itu dia guys, Nongnat artis film dewasa asal Thailand yang sempat tobat setelah menikah dan terjun lagi kembali ke dunia film dewasa setelah bercerai versi Zoner ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. See you next video and bye.